pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut wasit AFC kembali merugikan timnas Indonesia U23 setelah Garuda Muda takluk 0-2 dari Uzbekistan pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, Senin 29 April 2024. Kekalahan tersebut sekaligus membuat publik Indonesia harus menunda melihat keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024. Namun, terdapat dua kesempatan lagi untuk lolos Olimpiade. Saat melawan Uzbekistan, wasit VAR asal Thailand Sivakorn Puudong melakukan dua hal yang merugikan timnas Indonesia U23. Pertama, saat terdapat potensi penalti untuk pelanggaran terhadap Witan Sulaman yang justru berbuah dibatalkannya tendangan bebas. Kedua, timnas Indonesia U23 kembali dirugikan saat gol Mohamed Ferrari tidak disahkan wasit Shen Yinhao sebab dari tayangan VAR terlihat Ferrari berada dalam posisi offside yang tipis dari sudut tertentu. Sivakorn menganggap sananta kakinya sudah berada dalam posisi offside. Keputusan ini membuat mental pemain kita sedikit jatuh karena mereka tidak menyangka gol Ferrari harus dibatalkan VAR. Uzbekistan kemudian mampu memecah kebuntuan melalui gol Kusaen Norcaev pada menit ke-68. Saat Indonesia masih berupaya mengejar ketertinggalan, mereka justru harus kehilangan kapten Rizky Ridho yang dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Uzbekistan dan diganjar kartu merah. Abdul Qodir Kusanov kemudian menggandakan keunggulan tim Asia Tengah itu pada menit ke-86 dan skor 2-0 bertahan sampai peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia masih akan memainkan pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan tim yang kalah dari pertandingan Jepang melawan Irak pada Kamis 2 Mei 2024 mendatang.